Вот здание шведского консула. Точнее, его кабинет. Прямое попадание по нему. Чуть-чуть в сторону. Beredar rekaman di Telegram pada Rabu 19 Oktober 2022 yang memperlihatkan sebuah rumah yang porak-poranda. Bangunan tersebut diduga kediaman konsulat Swedia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militan Ukraina menyerang kediaman konsul Swedia di Kakovka dengan HIMARS MLRS. Lantai dua gedung itu hancur total oleh serangan langsung. Swedia adalah salah satu negara yang memasok senjata ke Ukraina. Namun, belum ada informasi resmi dari pemerintah Ukraina terkait serangan ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.